guys, kembali lagi channel saya Nedi. Dan hari ini aku sangat senang sekali. Di episode Floating Island hari ini kita bakalan bertemu dengan Baba. Setelah terpisahkan dua dunia, akhirnya Baba kembali ke kita guys. Dulu kita sempat berpetualang bersama di dunia kubus, tapi waktu aku mau pergi keluar dari sana, Baba menghilang guys. Aku terpental ke dunia dua dimensi, tapi Baba gak tahu kemana. Tapi untung aja guys, di dunia ini aku bisa bertemu kembali. Kita dipersatukan. Tapi sebelum mulai video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. 35.000 like, aku bakal lanjutin Floating Island part 3 guys. Kita akan kembali ke dunia nyata bersama Baba sekarang. So ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi. I hope you guys enjoy it. Oke, jadi langsung aja kita bakal pergi ke arah Baba di sini. Hai Baba. Dia bersama keluarganya guys. Tapi keluarganya beda warna ya. Yang sini warna putih, Babanya warna merah. Ini jadi gimana cara ngeluarin kamu dari sini? Menarik, kira-kira gimana ya guys cara ngeluarinnya ya? Soalnya kita harus membuat tangga ke sana yang mana aku nggak punya item sepeser pun. Aku lupa kalau aku mati di episode kemarin. Oke, aku rasa aku harus mengambil tanah-tanah ini guys. Aku harus kembali ke pulau cobblestone itu dulu ya, untuk mengambil bahan-bahan untuk membuat tangga Baba guys. A few moments later. Dan harusnya ada sesuatu di sini, 3 stack. Oke, aku sudah mulai kehabisan sebenarnya. Aku harus segera mengstok ini cobblestone supaya aku bisa pergi ke pulau-pulau yang berikutnya guys. Di sini banyak banget planet-planet, contohnya seperti yang di belakangku. Ada planet gold di sebelah sana atau planet TNT. Jiwa-jiwa nakalku ingin beraksi guys. Apa aku bawa Flintstone ke situ ya? Oke, tapi pertama-tama misi kita adalah untuk menyelamatkan Baba dari planet yang ada di bawah sini guys. Oke, kita bakalan bikin tangga seperti ini. Jadi oh no, aku jatuh. Bentar, di sebelah sini. Dan aku nggak punya pickaxe, aku lupa. Oh no, balik ke atas. Oh no, sepertinya aku harus menebang pohon ini guys. Aku nggak punya pohon lain. Maafkan aku, pohon pertamaku. Aku berjanji akan menambalmu nanti, okay? Jadi kita bakalan buat anak tangga di sebelah sini. Harusnya udah jadi ini. Dan hancurkan fence yang sebelah sini, okay? Selain Baba, nggak ada yang boleh keluar, okay? Kalian semua mengerti? Kalau keluar, aku bunuh. Ayo Baba, silahkan. Kamu bisa keluar sekarang. Apa muat? Muat gak ya kalau misalnya satu blok doang gitu? Ayo Baba. Nah, gini. Eh, kamu gak muat apa? Kamu gemuk. Setelah beberapa bulan tidak bertemu Baba, dia tambah gemuk. Baba, kamu ini kalau misalnya makan harus dijaga. Kalau misalnya gini gak muat gimana? Eh, ya, jangan. Jangan keluar atau kubunuh. Ayo Baba, silahkan. Silahkan ke arah sana. No. No, semuanya keluar. Hoho, waktunya pembantaian. Ya. Eh, aku tadi bilang apa kan? Eh, bentar. Baba, kamu di mana? No. Aku bisa mendengarnya guys, bentar. Oh my god, kenapa kamu ada di bawah sini? Ntar jatuh loh Baba. Oke, aku bikinin tangga dari sini ya. Rebel banget ini Baba guys, ayo. Naik Baba. Baba, ayo naik. Jangan jatuh, oke? Sana. Nah, gitu Baba, gitu. Pergi ke atas. Baba, pergi ke atas. Ayo, men. Aku punya kerjaan untuk dilakukan di atas sana. Sebaiknya kamu menurut atau kamu kutinggalin di sini. Oh, oke. Dia malah menjauh. Oh, oke. Baba, aku rasa seperti itu keputusanmu ya. Malah masuk pergi ke farmnya. Sepertinya dia lebih memilih wheat daripada aku, sang majikannya. Oke, kamu bisa nikmati wheatmu di sana. Aku gak peduli lagi sama kamu. Hah, padahal orang punya kerjaan gini. Ayolah, you know what? Kita bakalan tidur dulu. Dan di pagi hari aku bakalan langsung pergi ke pulau-pulau lainnya guys. Contohnya seperti pulau ini. Di sana terlihat ada villager. Jadi sepertinya tempatnya penting. Aku bakalan pergi ke sana dulu guys. Jadi kita langsung aja dari jembatan sini, kita bakalan seperti ini guys. Oke, okay? Yeah, let's go. Kita bakalan pergi bertemu dengan penduduk lokal di dimensi ini guys. Oke, okay, udah mau sampai. Hey para villager, hey, lihat aku. Aku adalah manusia dari dimensi lain. Sekarang berikan aku barang. Eh enggak, maksudku bukan seperti itu. Aku terlihat seperti perampok guys. Aku bakalan pergi ke rumahnya dulu ya. Oke, kita bakalan naik. Permisi. Oh my god guys, ini cuma aku atau di sini banyak wheat? Wow, dengan wheat sebanyak ini Baba pasti mau ke aku lagi guys. Aku akan dicintai sama Baba lagi. Ntar aku izin pemiliknya dulu ini ya. Pak, permisi. Di sini kan ada wheat di lahan Bapak. Aku boleh ngambil nggak Pak? Oh, dia mengangguk. Oke, okay. Kurasa itu adalah iya guys, terima kasih. Banyak banget guys wheatnya. Oh my god, terima kasih, aku dapat 1 stack. Wah, pak, terima kasih ya. Aku sudah dapat semua hasil panenmu. Terus mana bayarannya mas? Bayaran? Hah?
Haha, aku berhasil scam orang di dimensi ini. Enggaknya ini aku di dimensi manapun scam mulu, guys. Gak lama ini bakalan kena karma aku, guys. Baba, oh Baba, aku punya wit-wit buat kamu. Kamu bukan Baba. Baba, jangan ngambek dong. Kamu di mana? Baba, ayo sini dong, jangan ngambek. Aduh, kamu ini hidup di ujung maut. Kamu gak takut apa Baba? Udah gila ini. Ah, kamu pergi aja. Ayo Baba, bisa naik dari sini ya. Ayo, jangan jatuh Baba, please. Oh my god, jangan dong-dong Baba. Oh my god, ku bunuh ini. Kamu dong-dong Baba, apa maksudmu, ha? Yo Baba, bisa pergi ke arah sini ya. Nah, di sini kan ada tangga. Kamu bisa naik Baba. Kalau misalnya kamu naik, ku kasih banyak wit nih. Ini salah satu produk sampel. Nah, ikut. Oh, kenapa kalian melihatiku seperti itu? Enggak, kalian gak dapet. Kalian gak dapet, jadi kalian bisa pergi. Pergi sana semuanya. Nah, Baba, tinggal aku dan kamu. Yang lainnya sudah berpulang ke Dewa Domba. Yuk, sini, naik. Nah, ayo Baba. Kita akan pergi ke pulau utama. Jangan jatuh, hati-hati, oke? Di sini jalannya sangat curam. Ayo, ikuti aku, ikuti. Dan kamu akan sampai, oke? Nah, ini hadiah buat kamu. Nah, mantap. Sekarang kamu harus masuk pergi sana. Jangan keluyuran, oke? Masuk air, cepat masuk air. Nah, oke. Bentar, akan ku in. Yep, ini akan ku tutup. Dan yang sebelah sini, nice. Sekarang kamu terjebak, berani-beraninya kamu tidak memilihku tadi. Kamu malah mementingkan duit. Nanti malam bahkan ku hukum kamu ya. Udah, gak usah lompat-lompat. Usahamu percuma. Kamu tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Udah, stop. Stop. Iya, aku kalau misalnya ngurusin Baba terus bisa darah tinggi aku, guys. Ayo, ini aku bakalan hancurkan semua cobblestone dulu ya, supaya kita bisa pergi ke pulau-pulau yang lain, guys. Later. Lumayan, udah 2 pickaxe dapat segitu. Kita bakalan pergi ke tempat mana ini, guys? Aku pengennya ke pulau yang bisa memberikanku resource yang banyak sih, tapi aku takut ke scam lagi. Soalnya kemarin aku pergi ke pulau diamond, tapi ada barriernya, nggak bisa ngambil diamondnya. Itu tuh, ada di sebelah sana. Itu pulau scam, guys, jangan ya. Kita bakalan pergi ke pulau air kan kurasa kalau ada. Bentar, aku bakalan coba mengelilingi ya. Di sebelah situ nggak ada. Mungkin di belakangnya sini, di belakangnya village sini ya. Kita bakalan naik di sebelah sini dan di belakang sini. Itu pulau air kan kah? Bukan, itu pulau quartz, itu obsidian dan ini planet apa? Itu bahkan bukan planet, itu hanyalah segumpalan air. Kalau misalnya aku liatin dari sini nggak ada sih, guys. Nggak ada planet air kan di sini ya, tapi di sebelah situ itu apa, guys? Itu Ender Chest apa? Planet Ender Chest, oh my god. Mungkin kita bisa pergi ke planet situ kali ya, guys. Di situ soalnya ada brewing stand yang sepertinya aku bakalan membutuhkannya untuk membuat potion. Bentar. Ini barusan ngapain ah? Kamu barusan ngintip. Woi, Pak. Kamu nggak bakalan bisa kabur, oke? Hentikan usahamu yang percuma. Atau kita bisa pergi ke situ, guys. Ada chest, bentar ya. Ini juga pulaunya deket, jadi mungkin apa-apaan ini? Kenapa ada villager di bawah situ, woi. Well, akan kuurus kalian nanti, oke? Aku bakalan mengambil chest itu dulu, tapi guys, oke? Jadi kita bakalan speed bridge pergi ke pohonnya. Sakit. Untung gak nyemplung lava. Kita bakalan lihat dulu, guys, apa isinya, bam. Lava bucket? Aku gak terlalu perlu lavanya sih, tapi kalau misalnya aku dapat bucket gratis, akan ku ambil, bro. Terima kasih. Ini lavanya bakalan ku taruh di sebelah sini mungkin. Aku gak butuh soalnya. Ntar bakalan ku taruh air, guys, bucket ini ya. Terus di sini ada apa, woi? Ini bakalan ku ambil dulu lah kayunya. Aku krisis kayu, guys. A few moments later. Oke, ku rasa di sini gak ada apa-apa lagi gitu apa. Bentar, ku coba cek di bawah tanahnya ya. Siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di bawah pulau ini. Ada iron gratis mungkin? Mungkin. Gak ada, guys. Ini semua dari tanah. Bahkan gak ada batunya, guys. Ya, gimana caranya dapet tanah air kan kalau misalnya di sini batu aja gak ada. Bentar. Kok di pulau itu ada diamondnya ya? Aku bisa mengambil itu mungkin kalau misalnya udah punya iron pickaxe. Bentar. Kalau misalnya di pulau ini ada juga apa? Di area sini gak ada. Mungkin di sebelah area yang sini. Apakah di sini ada? Gak ada. Ini pulau miskin, guys. Sumpah gak ada isinya di sini. Aku cuma dapat bucket ya. Kalau gak salah di pulauku yang sebelah situ ada juga itu, guys. Ada diamond lumayan. Di sebelah sini nggak ada. Oke, jadi prioritas kita yang pertama adalah mendapatkan iron 3 supaya bisa mendapatkan iron pickaxe dan aku bisa memining diamond di bawah situ, oke? Apakah mungkin di pulau villager ini ada ironnya? Di sini aku juga tidak melihat batu sih sebenarnya. Aduh, ini saya yang percuma, guys. Ku rasa satu-satunya tempat untuk mining ya sebelah sini doang, guys. Yang bagian batu-batu sini ya. Oke, ku rasa aku bakalan pergi ke sini dan aku bakalan ambil iron yang tersisa
tersisa aku rasa. Sini emang ada ya yang tersisa ya. Oh, ada guys. Oke, okay, thank you. Dapat satu iron, 2 dan yang terakhir dong. Hah? Yang terakhir? No, enggak ada. No. Kita harus hati-hati ya guys. Di sini udah lubang. Wah, aku nggak mau ini tutup lagi lah. Mungkin pergi ke atas. Apakah di sini ada iron? Ada gold. Tapi aku nggak bisa ngambilnya. Wait, di bawah situ juga ada diamond. Ini apa sih maksudnya dengan diamond dan di bawah pulau? Ada obsesi apa sih para diamond-diamond ini kok ke bawah pulau semua ya? Aku udah menggali lumayan banyak di sebelah sini. Tapi aku hanya menemukan diamond, emerald, dan juga gold. Waktunya pergi ke pulau lain. Satu iron. Aku hanya butuh satu iron doang. Apakah aku tidak bisa mendapatkan itu, man? Mungkin aku harus melawan spider-spider ini. Ayo, sini. Lawan, dan aku bakal mining. Pergi ke bawah, oke? Okay? Apakah di sini nggak ada ore? Apakah di sini nggak ada iron untuk Nidhi yang sangat malang, oke? Okay? Aku hanya butuh satu, man. Please, berikan padaku, dan aku bisa upgrade ke diamond. Later. Oh my god, sampai bawah sini pun nggak ada, guys. Gimana ini? Mungkin di bagian-bagian coal sini ada? Nggak ada. Guys, aku beneran ini, guys. Krisis iron aku, ya. Nggak ada iron dimanapun, woi. Udah habis apa ini iron-ironnya? Apakah mungkin aku harus pergi ke pulau-pulau baru, ya? Di sebelah situ ada chest sih. Apakah mungkin di chest itu ada iron? Please beritahu pada aku ada. Oke, aku bakalan coba menyeberang, guys. Oke, udah sampai. Iron. Mengecewakan. Buat apa snowball, man? Dikira aku anak kecil main bola salju apa? Ini kulemparin, kulemparin ke viewer aja lah. No, no. Iron, please. Aku hanya butuh satu iron. One eternity later. Oh my god, aku akhirnya nemuin iron, guys. Terima kasih. Aku hanya butuh satu. Aku nemuin 4. Let's go. Aku bisa mining diamond. Oke, okay, kita bakalan kembali dulu. Pergi ke pulau asal kita. Dan aku juga udah punya mutton-mutton dari teman Baba, oke? Okay? Sudah menungguku di panggangan. Yeah, makan enak ini guys. Lumayan. Hai Baba. Oh, dia masih berusaha untuk keluar. Gak bisa. Menyerahlah saja. Ya, bentar. No. No, aku juga gak bisa keluar. Aku bakalan keluar, kamu jangan keluar, Baba. Nah, gitu. Nurut, oke? Okay? Aku bakalan makan mutton di depanmu. Daging dari teman-temanmu. Nyam, nyam, nyam. Kita bakalan bakarin iron yang tadi. Kita bakalan bikin iron pickaxe. Dan aku bakalan mining diamond. Supaya bisa bikin diamond pickaxe. Let's go. Later. Oke, okay, 6 iron. Kita bakalan langsung aja bikin iron pickaxe ya, guys. Nah, ini. Aku udah gak butuh stone pickaxe. Terima kasih atas semua jasa-jasamu. Kita bakalan langsung menggali diamond di sebelah sini harusnya guys. Bawah sini. Ayo. Nah, ini dia satu diamond. Hah, enggak ada lagi kah? Ih, pelit amat cuma dikasih satu, guys. Tapi enggak apa-apa, aku tahu tempat-tempat lain untuk mendapatkan diamond. Contohnya, yang lain ada di pulau itu, guys. Sama di pulau itu ya. Kelihatan 3 kalau misalnya di pulau itu. Aku mau ambil yang di pulau yang ada 3-nya, oke? Okay? Pop, terus kita bakalan pergi ke daerah sini harusnya. Oke. Okay. Oke, okay, turun, 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 turun. Nah, di sini ada cobblestone, terus di sini diamond. Diamond kah? Mana diamond ku? Cepat berikan padaku. Bentar. Oh, masih di bawah. Oh my god. Ini dalam banget dah diamondnya. Nah, ini dia. Diamond, 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 diamond. Terima kasih. Aku bakal ambil satu lagi. Satu lagi. No! Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih ada satu diamond lagi, guys. Aku masih selamat. Aku bisa bikin diamond pickaxe. Yes! Terima kasih. Kita bakal pergi dulu, guys. Apakah gak ada lagi di pojok-pojok? Kita liatin dulu ini ya. Di pojok sini. Ada, guys. Mana lagi ini ya? Wah, itu, guys. Di pojok situ. Oke, okay, oke. Okay. Bakal langsung aja pergi ke sini. Pakai speed bridge. Oh my god. Nidhi Pro. Pergi ke sini. Thank you. Diamondnya. Jangan jatuh, diamond. Jangan jatuh, oke? Okay? Terima kasih. 5 diamond, guys. Aku sangatlah bangga kepada diriku sendiri. Yes, inilah waktunya diamond pickaxe. Akhirnya dengan ini guys, aku bakalan memining batu dengan lebih cepat. Yes. Oke okay, guys, jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau misalnya kalian mau floating island part 3-nya guys, oke? Okay? Dan jangan lupa juga untuk komentar kalian maunya Baba ini dibebaskan atau enggak guys. Dia kan tadi sudah mengkhianatiku demi Wit, tapi sepertinya kamu beruntung karena nasibmu ada di tangan para viewer. Jadi kalian bisa komen, lebih baik aku bebaskan Baba atau aku hukum dia. Dan hukumannya apa guys? Tulis di kolom komentar di bawah, oke? Okay? So ya, yeah, jadi thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. Bye! Bye!